apakah Mas Adit bisa atau apakah Rasyad bisa, apakah Rasyad cuma pinter di dapur aja, taunya saya yang pingsan. Luar biasa, kaki mau copot. Teman-teman sekalian, kita barusan naik, alhamdulillah. Menurut orang sini biasa banget karena mereka naik turun biasa, tapi menurut kita orang-orang kota yang tidak terlatih ini ya, masya Allah nih, alhamdulillah keringetan di mana-mana. Sebelah sana kayaknya udah mau pingsan. Tinggal berapa mas? Ya 10%. Ya, 10%. Sebelah kanan saya ini anak muda tapi dalam latihan, gimana bro? Mau bolak-balik lagi? Kalau anak muda boleh, kalau kita tidak. Silakan sendiri. Dan kita di sini mau ngelihat ada satu peninggalan ya dari Sultan Agung, yaitu adalah ada gentong. Karena kita memang nggak pernah masuk, dan gentong ini bukan gentong biasa, tapi gentong istimewa. Yuk, kita lihat yuk. Alhamdulillah, masya Allah. Gak berasa tinggi banget ya? Iya, makanya. Tapi kalau kita jam baru berasa. Oh, itu dia. Jadi semua yang tadi kita keluarkan nanti kita akan ganti di sini, bahkan akan lebih baik mas. Jadi akan surplus, terutama untuk sis nanti akan surplus. Enggak sengaja mas. Aduh. Iya. Makanya dia tuh memang disuruh makan itu susah. Emang gitu, tapi gak kelihatan kayak orang susah makan. Iya, kan? Bukan, disuruh makan tuh susah. Padahal penyakit Yahudi tuh karena susah makan. Oh gitu ya? Iya, susah makan mas. Coba mas, bayangin ya. Dia gak susah makan mas. Iya, enggak, dia suruh, jangan susah. Tapi makan. Tapi makan. Iya, itu dia. Pencitraan. Iya, karena bukan. Saya perlu dia supaya badan dia lebih. Nah itu, udah si Ustaz gitu. Jadi ketika saya sama dia, saya gak insecure. Jadi ada tameng. Ustaz ditawarin, dan nanti, ya sis, makan sis, makan sis. Kok saya tadi? Tawarin kan antum. Tapi kalau udah ditawarin harus makan. Karena kalau antum gak makan, nanti antum udah jadi kayak orang Yahudi. Orang Yahudi penyakitnya itu mas, disuruh makan malah bermasalah. Jadi di dalam Al-Quran itu, surat Al-Baqarah, ada 3 kali orang Yahudi suruh makan, antum tau gak? Yang pertama suruh makan, mereka makan. Yang kedua suruh makan dan minum. Yang ketiga suruh makan dan minum. Makanya berarti ada 3 suruhan Allah untuk makan dan minum pada orang Yahudi. Tapi akhirnya ketika dikasih manna wa salwa, mereka malah minta yang lain. Ya kan ya? Mereka malah minta sayuran, bawang putih, bawang merah gitu kan ya. Lalu kemudian mentimun, adas dan seterusnya. Nah artinya mereka tidak bersyukur dalam makanan. Dan itu menyebabkan mereka bermasalah. Jadi kesyukuran manusia itu awalnya adalah dengan makan. Makanya kita makan sekarang. Jadi makanya perlu dalil mas. Biar tidak ini guilty, feeling guilty. Ya. Enggak, saya jadi kasih tau dia biar nanti besok kalau dia disanga, nah dia masakin saya. Modus ternyata. Iya. Lah kan dia kan positioningnya sekarang kan Sanji. Oh gitu. Ya. Chef wannabe. Gimana rasanya kemarin antum nyajin anak-anak yang ngaji? Khawatir pada nggak suka sih. Oh. Khawatir, ada rasa khawatir nggak suka, ada rasa khawatir bakal kurang kenyang. Karena kan saya dapat informasi bahwa awas loh, anak-anak yang ngaji-ngaji tuh pada geringas-geringas kalau makan. Geragas. Langsung kayak, sanjing kan masa buat Luffy kan banyak banget ya. Iya, saya kan bukan Luffy. Saya kan bapaknya. Ada codet di sini. Antum bukan S ya kan? Nah bukan, saya kan podcast di S. Oh. Kakaknya. Oh ada kekhawatiran? Ada khawatir di situ, karena kan ya aku sajin tuh kan kemarin tuh kan kayaknya simple, kayak makanan sedikit banget. Tapi kan pada habis. Alhamdulillahnya pada habis. Alhamdulillah gitu. Dan kayaknya mereka pulang makan lagi tuh kayaknya, karena kurang kenyang. Langsung insecure. Langsung insecure, makin dibungkus loh. Kan ada yang gak habis, dibungkus sama anak CR. Iya benar, saking sayangnya. Nah gitu ya. Jarang-jarang dapat makanan begitu mereka. Loh, mereka tuh nanya lagi, apakah acara kayak gini sebulan? Ya, gue yang enak, gue nggak enak. tapi memang betul. Kalau bagian lu sendiri makanan tuh apa coba? Makanan tuh apa? Sehingga nanti pertanyaan berikutnya masak itu apa? Kalau makanan tuh apa? Itu tergantung kondisi. Kalau menurut saya tuh makanan tuh kayak filler.
filler. Dan memang benar ya, adalah filler kan. Dan setiap occasion, kalau kita olahraga, makanan tuh ibaratnya kayak di sini kita lah. Makanan kita. Tapi kalau dalam hal sebuah acara, makanan tuh kayak sebuah jamuan kalau untuk orang tuh. Makanya filler dia tuh sebetulnya. Dan nggak ada itu tuh kayak kosong. Nggak itu butuh tawar. Saya. Bayangin aja kehidupan kosong kayak apa. Berarti nggak ada makanan tuh nggak ada isi ya? Masih gatir murpe. Ya. Murpe. Punya sama kombucha telan. Murpe punya antum? Iya. Ini kayu ya? Eh, salah. Dua-duanya. Dua-duanya. Oh iya, saya memang minum kayak onta. Keimanan menentukan yang mana duluan. Nanti kita lihat siapa selain ini. Di antara dua ini. Sudah jelas sih. Antum salah apa? Jeruk nipis? Oh, jeruk nipis. Kayaknya antum duluan ya. Jadi makanan adalah pengisi ya? Kayak contoh gini, kayak saya tuh nggak bisa kalau nonton itu nggak ambil makan, itu nggak bisa. Kalau orang Cina mas ya, orang Cina itu kebahagiaannya ada dua. Pertama adalah makan, kedua adalah tidur. Makanya hampir semua feng shui orang Cina itu diukur dari makan dan tidur. Contoh ya, letak kamar di mana, letak dapur di mana, itu dipertimbangin banget. Betul, feng shui. Makanya bapak saya dulu pernah bilang sama saya, ini satu filosofi yang saya ingat. Untuk empurnya, tadi kan kita makan. Terus untuk bahannya kan apa masih di bawah, jadi masih apa masih beku gitu. Okay. Jadi, yang ada? Yang ada, yang tidak ada malah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itulah penerimaan. Luar biasa. Kalau orang Cina, langsung bilang, tutup aja restoran. Oh iya. Saya kan adalah sudah berubah. Oh, gitu. Saya orang Cina hybrid. 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 Orang Cina hybrid pribumi. Banyak kan Jo-nya. Jadi ada dua yang bapak saya bilang itu. Yang langsung bapak saya bilang, selalu saya ingat. Yaitu adalah, Lik, kamu boleh hemat dalam semua hal kecuali dua. Makan sama tidur. Gak boleh hemat. Kenapa? Makan usah. Ya, monggo-monggo mas. Pas, makan ya. Itu adalah penyemangat. Kalau makan nggak benar, tidur nggak benar, hidup nggak benar. Nah itu maksudnya kan gini, mungkin ya, thank you. Berarti kita sama-sama beriman. Amin. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang aku beriman. Itu mungkin orang-orang Cina baru berpikir secara duniawi. Kalau kita kan nggak hanya berpikir duniawi. Bagi kita makanannya adalah lebih daripada sekedar filler tadi. Tapi dia juga filler ke arah yang bersifat lebih apa ya, kayak akhirat gitu kali ya. Yang makanan itu adalah bukan hanya makanan, tapi juga sebuah cara untuk bersyukur pada Allah. Enak mas ya? Makanya saya bilangin gini, karena di dalam Islam tuh makanan lebih daripada kayak orang Cina kan ngeliat makanan adalah pertanda hidup dia levelnya apa ya. Kalau makannya enak, tidurnya enak, maka aktivitasnya bagus, produktivitasnya bagus. Cuma di dunia itunya. Bagi kita ini tanda kesyukuran pada Allah. Maka kalau saya secara pribadi, aku bisa marah instan mas, kalau ada orang ribut di meja makan. Naik darah instan. Aku nggak bisa terima ada orang marah-marah ribut ya. Di depan makanan. Nggak bisa terima. Kenapa? Ngelempar makanan. Apalagi. Harusnya kamu bersyukur. Kenapa? Ngelihat orang nggak habis makannya, kadang-kadang saya merasa nggak enak. Karena saya dari dulu, walaupun kenyang, walaupun apa, makan nggak habis. Kenapa? Ini kesyukuran pada Allah. Ternyata setelah saya masuk Islam, saya baru ngerti, ternyata memang betul. Di dalam Al-Quran itu cara bersyukur pada Allah, pertama dengan dapat hidayah, iman. Yang kedua adalah atas makanan dan minuman. Yang ketiga baru kesehatan. Karena makanan itu di atas kesehatan. Karena makanan itu yang termasuk menentukan kesehatan. Terus kenapa antum masak? Karena antum menghargai makanan sebagai filler bagi semua orang yang isi kekosongan hati. Makanya antum tetap jomblo. Orang sedih makan. Ya. Orang senang makan. Makanya antum jomblo ya, karena semua sudah dipenuhi oleh makanan. Ya. Tidak perlu nikah. Udah ngisi semua. Dan tau nggak antum episode paling terkenal di Nusa apa? Makan jangan asal makan. Betul. Number one. Dan kenapa Adam jatuh ke bumi? Karena makan. Makanan. Kenapa Yahudi dilaknat? Gara-gara makan. Kenapa sis gemuk? Gara-gara makan. Sebagai penikmat makanan mas, apakah ada hubungan antara makanan dengan kebahagiaan mas? Oh jelas. Itu satu kesatuan malah. Gak bisa dipisahin malah. When you're eating, and apalagi makanannya enak, otomatis responnya adalah bahagia. Iya.
Jadi makan enak itu dan kebahagiaan itu adalah satu kesatuan. Ini bukan bukan iklan ya, tapi promo. Yeah. Ketika istri saya nanya, Aya Kitchen itu tagline-nya apa sih, Bi? Saya bilang, meramu bahagia. Terus dia bilang, enggak ini aja, apa yang sedap segala macam. Ya ujung-ujungnya semuanya untuk meramu bahagia. Hmm. Kita bikin, dia kan bilang ini, dari bahan-bahan natural. Terus ujungnya untuk apa? Ya untuk masak. Terus kalau udah masak apa? Untuk nyajin orang. Kalau udah orang makan. Kalau udah orang makan, bahagia. Ya itu. Hmm. Ujung-ujungnya makan untuk bahagia. Betul. Tapi makan bahagia itu hanya bisa dilakukan kalau cara makannya benar, bahannya benar, dan niatnya juga benar. Benar, betul. Semuanya tuh dirangkum oleh Islam, gitu sih. Jadi nggak apa-apa untuk gede tuh nggak apa-apa badan, nggak apa-apa sih. Justru bahaya kalau sampai bahannya nggak benar jadi penghilang bahagia. Mm-hmm. Betul. Datang ini resep dari dokter. Ya, bagian itu hilang seketika. Langsung kan tes darah. Kolesterol gua naik. Dan lalu kamu salah paham. Soalnya kalau jadi orang yang Islami itu dia harus makannya harus semakin jelek. Padahal nggak juga sebenarnya. Karena ukuran zaman dulu tentang sehat mungkin zaman sekarang juga berbeda. Dan kalaupun ada orang yang makannya sederhana, itu adalah pilihan bagi dia. Bukan berarti kalau ada orang pengen menikmati makanan yang contoh misalnya lebih enak, lebih bervariasi, bukannya nggak boleh gitu maksudnya. Karena makanan ada tiga kan. Level pertama mengenyangkan, level kedua bernutrisi atau punya zat-zat yang baik, level ketiga itu adalah estetika. Dan bentuk kesyukuran semakin meningkat tuh. Yang pertama, alhamdulillah udah kenyang ya Allah. Yang kedua, alhamdulillah ya Allah badan saya semakin bagus dengan makanan ini. Yang ketiga, ngelihat makannya udah bersyukur. Kayak tadi, ya Allah langsung senyap, langsung habis. Luar biasa. Itulah kenapa dalam kenyataannya ya, selalu orang Cina yang selalu mau bayar lebih banyak untuk restoran. Iya. Karena tadi, karena pikiran mereka gini mas, kalau mereka makan lebih enak dan tubuhnya lebih sehat karena mereka bahagia, produktivitasnya lebih tinggi mas. Jadi ibaratnya mendingan kita bayar makan lebih mahal untuk produktivitas yang lebih tinggi dan gain yang lebih besar. Anggapnya bensin ini ya, pertama paling tinggi gitu kan. Daripada kita hemat-hemat lalu sakit karena nggak bahagia, sakit pula terus harus masuk rumah sakit dan malah bayar lebih besar. Nah itu baru pikiran orang Chinese tentang makanan. Itu kan makan dan tidur kan. Nah harusnya orang-orang Muslim harus lebih tinggi lagi harusnya mikirnya. Tapi kadang ada orang bilang, masa kita jangan mikir makanan itu susah. Betul. Ya itulah memang harus disyukuri tadi kita bilang. Betul. Makanya coba antum, ada nggak yang bisa antum kepikir challenge buat antum nih? Masak yang buat orang bahagia tapi nggak mahal. Itu yang harus antum pikir. Tapi yang sekarang mikirnya, sekarang antum lagi kepedesan. Kita jauh-jauh datang dari Jakarta untuk mengalahkan orang-orang Jogja ini. Terus kalah. Tentang urus tentang hasil akhir itu nanti. Itu kan tergantung editan.